Halilintar tidak hadir di ulang tahun Aminah Hananur Atta. Ini merupakan yang kesekian kalinya keluarga Atta Halilintar itu absen dari acara penting sang cucu. Sebelum melanjutkan videonya, mohon dukungan Anda untuk subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut videonya. Atta pun menjelaskan alasan Gen Halilintar tidak hadir di ulang tahun Aminah. Menurut suami Aurel Hermansyah ini, keluarganya sedang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Sebagai gantinya, hanya terlihat adik Atta, Tariq Halilintar dalam acara ulang tahun Aminah. Dia hadir untuk menemani sang kakak. Belum juga bertemu dengan kedua mertuanya, Aurel Hermansyah justru pamer kedekatan bersama Hestia Farouk, tante Atta Halilintar. Sejak keduanya memutuskan untuk menikah, Hestialah yang selalu terlihat setia mendampingi Atta Halilintar. Sementara keluarga Gen Halilintar justru sedang berada di luar negeri saat hari penting putra pertama mereka. Sikap keluarga Atta Halilintar tersebut pun lantas ramai dikritik warganet. Berbeda dengan Krisdayanti dan Ashanti yang selalu antusias menemui sang cucu, Lenggu Geni Farouk dan Halilintar Anovial Asmit hanya beberapa kali menemui Aminah. Aurel Hermansyah memamerkan kedekatannya bersama Hestia Farouk. Tampak dalam potret yang dibagikan Aurel dan Hestia bahkan mengenakan pakaian senada. Bak ibu dan anak, Hestia menempelkan kepalanya pada Aurel Hermansyah. "Malam nisfu Syaban kemarin," tulis Aurel. Memang beberapa waktu lalu Ashanti dan Anang Hermansyah mengadakan pengajian dalam rangka memperingati acara nisfu Syaban. Hanya terlihat beberapa anggota keluarga Atta Halilintar yang mendampingi Aurel Hermansyah di acara orang tuanya tersebut. Memang belakangan isu perihal kerenggangan kedua orang tua Atta Halilintar dengan keluarga Aurel Hermansyah sedang ramai beredar. Hal ini dipicu oleh sikap keluarga Gen Halilintar yang hampir selalu absen di acara penting Aurel dan Atta. Kehadiran keluarga Gen Halilintar di acara Anang dan Ashanti lagi harus diwakilkan oleh Hestia Farouk sang tante. Tampak dalam video tersebut Hestia duduk di samping Aurel. Selain Hestia, hadir pula Tariq yang kini lebih banyak menghabiskan waktunya bersama sang kakak. Sekian informasi yang dapat admin sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih.